Kurang gercep ini kayaknya. Tuh, asapnya tuh, lihat tuh. Itu kayaknya di dalam itu yang mademnya itu dari atas itu ada tuh. Nah, itu baru kelihatan tuh disemprot tuh. Dia tadi kebakar itu nggak ada yang gerak gitu. Adalah laporan awal, artinya karena masih dalam penyidikan, saya terima informasi sekitar pukul 4.12. Kemudian pada pukul 4.30 kurang lebih semua sudah tertangani dengan baik, yaitu menjalankan prosedur pemadaman api, prosedur isolasi atau pengamanan kelistrikan, dan terakhir adalah kita menormalisasi kondisi asap di dalam ruangan. Pak, ini kan penanganannya begitu cepat nih Pak. Ini berdampak ke penerbangan nggak sih Pak? Dari sisi operasional tidak terdampak sama sekali, dan kita juga sudah menghimbau penumpang membagikan masker sehingga mereka tetap bisa melakukan proses boarding atau di bandara dengan normal. Pak, kalau boleh tahu ada berapa petugas damkar internal bandara Pak yang dilibatkan? Pada saat ini kurang lebih tadi 20 petugas bersiaga ya. Kita punya pemadam khusus safety fire on site langsung, dan tentunya dibantu oleh teknisi, petugas servis, dan AFSEC. Pak, kalau boleh tahu tenan apa sih Pak yang terjadinya insiden ini? Ya, kalau dilihat dari dampaknya berada posisi di Tenantus Lejus dan Detoy. Ada dampaknya Pak? Maksudnya adakah korban jiwa atau apa gitu? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Komplain pun yang masuk sampai saat ini belum ada. Untuk tenan juga kita pastikan mereka dapat beroperasi lagi dengan normal, karena kita sudah pastikan sumber-sumber listrik sudah aman. Kurang gercep ini kayaknya. Tuh, asapnya tuh, lihat tuh. Itu kayaknya di dalam itu yang mademnya itu dari atas itu ada tuh. Nah, itu baru kelihatan tuh disemprot tuh. Dia tadi kebakar itu nggak ada yang gerak gitu.
Terima kasih.